aku bingung nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi saudara-saudara sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan. Saudara-saudara sekalian, Mas Gibran Raka Buming Raka, calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju, yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua Umum Partai Golongan Karya, Saudara Airlangga Hartarto. Yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Bulan Bintang, yang saya hormati Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Gelora, Bapak Anies Mata. Ketua Umum Partai Garuda yang terhormat Ahmad Ridho Sabana. Ketua Umum Partai Prima yang saya hormati Saudara Agus Jabu Priyono. Dan yang paling ganteng, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Mas Kaisang Pangarep. Saudara-saudara sekalian, yang saya hormati Bapak Rosan Roslani, Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Maju. Yang saya hormati Saudara Bahlil Lahadalia. Yang saya hormati tokoh-tokoh nasional yang hadir, terutama Panglima saya Jenderal TNI Wiranto. Juga Jenderal Polisi Sutarman, Letnan Jenderal TNI Safri Samsudin, Letnan Jenderal TNI M. Tarub. Ibu-ibu kita yang hadir, Ibu Wismoyo Aris Munandar, dan semua tokoh-tokoh yang hadir di sini, Marsekal Udara Imam Sufaat, Letnan Jenderal TNI Bibit Waluyo, Laksamana Madya Didit Ashraf, Bapak Fuad Bawazir, Menteri Keuangan yang nasionalis Saudara Mahir Al-Ghadri, Mayor Jenderal TNI Glenny Karupan, Saudara Letnan Jenderal TNI Jamari Caniago, dan terutama Ustadz kita, panutian kita, Habib Lutfi bin Yahya. Kiai Haji Suyuti dari Banyuwangi, dan begitu banyak tokoh-tokoh lainnya yang tidak saya sebut tanpa mengurangi rasa hormat. Tapi saya lihat di sini juga ada Datuk Besar, Saudara Wakil Menteri, saudara-saudara sekalian, saya tidak akan panjang pidato karena kita
harus ke KPU karena ini adalah hari, tanggal dan waktu yang sudah dihitung. Jadi sesuai adat kita, kita akan penuhi. Saudara-saudara sekalian, ada di sini kawan-kawan saya Nusron Wahid, Saudara Ibas, ya, semuanya, Pak Ludwig Paulus, Pak Muzani. Saya minta maaf kalau saya tidak sebut satu-satu untuk mengurangi waktu. Saya ingin menyampaikan di sini bahwa kami, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, mohon doa restu dari seluruh rakyat Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada pendukung-pendukung dan pengusung-pengusung kami semuanya. Dan saya ingin di sini menyampaikan tekad kami bersama dengan saudara-saudara untuk maju minta mandat dari rakyat Indonesia. Karena kita menghadapi titik yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Kita menghadapi titik di mana kita bisa bangkit menuju Indonesia yang hebat, Indonesia yang bebas dari kemiskinan, Indonesia yang bebas dari kelaparan, Indonesia yang bebas dari kurang gizi, Indonesia yang anak-anaknya akan tumbuh gembira, kuat dan cerdas, Indonesia di mana kekayaan Indonesia akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu tekad kami, itu perjuangan kami, itu sumpah kami kepada rakyat Indonesia. Saya tidak lagi akan panjang berpidato. Saya hanya menyampaikan seluruh jiwa raga kami untuk rakyat Indonesia. Luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi Santi Om. Merdeka. Merdeka. Indonesia maju. Terima kasih.